Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam gala ini dulur, saya berada di kafe internet yang berada di Dusun Pelem, Desa Maisan. Dan posisinya kafe internet ini berada di sebelah barat jalan. Jadi tempatnya sangat lebar dan cocok buat nongkrong kaula muda, buat santai, buat ngopi dan wifian. Dan bersebelahan dengan penjualan tiket lor. Jadi posisinya sangat strategis di jalur Kediri Selatan. Monggo kita masuk ke lokasi kafe internet. Jadi tempatnya kafe internet ini sangat luas dan nyaman buat nongkrong-nongkrong bagi sahabat dan dulur-dulur cak di channel. Dan alhamdulillahnya di Dusun Maisan ini sekarang dengan adanya pemuda-pemuda milenial yang apa ya istilahnya, atau remaja-remaja kekinian yang dulunya Desa Maisan ini terkenal sangar, apa ya istilahnya, sangar itulah, pokoknya sepi lah dulu istilahnya. Jadi dengan adanya pemuda-pemuda kreatif, pemuda milenial, akhirnya bikin istilahnya kedai atau kafe warung kopi. Alhamdulillah Desa Maisan sekarang agak berkembang dan agak maju dengan penerus-penerus generasi yang sangat milenial dulu-dulu. Jadi kita bahas di kafe internet. Tempatnya luas, jadi wifi-nya juga cepat. Monggo bagi sahabat dan dulu-dulu Cak Luci Channel yang ingin ngopi, datang aja di kafe internet di Jalan Raya Dusun Pelem, Desa Maisan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mas, dengan siapa mas? Oh, saya dengan Solihin. Nah, nyaman mas ya tempatnya ya? Alhamdulillah nyaman. Nah, ini dengan siapa mas lagi nih? Mas Faisal. Mas Faisal. Eh sopo guys, sing gandeng dhewe ya. Mas Alam. Mas Alam putra Padobir, siap. Apa Mas iki menune? Kopi apa es jus iki? Kopi. Oh, berarti iki di sistem gejis iki ya. Kasih es berarti Mas iki. Wah, mantap mantap mantap. Jadi di malam kali ini Cak Yudi Channel bersama dulur-dulur sahabat ngopi bareng di kafe internet. Tempatnya ya sewantai lho, jadi mungkin yang jauh rapat, yang dekat ya udah ngopinya kan. Apa itu kafe internet, sambil sharing-sharing, sambil apa ya ngobrol-ngobrol santai di kafe internet lho. Nah, kali ini Cak Yudi tetap kopi pahit, mantap, los, gak rewel. Jadi malam ini masih sepi, masalahnya masih agak terlalu sore, nanti paling ramai sekitar jam 8. Dan saya juga nunggu warkop Kuming Kopi, saya tinggal demi ya, nge-vlog warkopi dulur dewe.
kita saling apa ya, saling support dan saling guyub rukun antara pengusaha kedai warung kopi, supaya apa ya, Desa Maesa ini nggak kelihatan angker kayak dulu lho, kayak sangar lho. Jadi Desa Maesa dulu apa ya, sepi mampring dengan adanya generasi-generasi milenial atau ide-ide kreatif pemuda kekinian tuh, Desa Maesa bisa hidup dan banyak kedai-kedai warung kopi. Ada juga kedai Favro, apa? Kedai Macro Five and Store di Wadah Pak Kun, itu juga di wilayah Desa Maesa. Dan kali ini saya ngevlog di warung kopi atau kafe internet. Menu-menu warung kopi di kafe internet ini ada kopi hitam, kopi susu, kopi cappuccino, teh hangat, mie goreng, mie kuah, minuman dingin, dan lain-lain. Dan ini termasuk yang jaga warkop. Mas, siapa namanya, Mas? Asim, Pak. Mas? Asim. Mas Asim. Apa harapannya, Mas, untuk pemuda-muda milenial nih? Ya, tidak keluar kemana-mana. Biar, biar tetap di Maesa aja. Oh, siap. Berarti harapannya di Desa Maesa ini biar ben rame, Mas, ya? Iya. Enggak kelihatan, enggak kelihatan sangar kayak dulu lah. Nah, ya, siap, siap, siap. Jadi ini yang nunggu warkop lur, Mas Asin ya. Bener lah. Nah, ini ada juga apa ya, snack-snack, ada kerupuk, ada kacang atum, mie pedas, ada karak pedas, pokoknya komplit lah. Nah, ini tempatnya sangat mantap. Kita ngintip di dapurnya lor. Nah, dapurnya ya sangat sederhana, higienis dan nyaman. Dan di belakang ada juga sejenis tongkrongan atau kasibu lor. Nah, di belakang ada juga nongkrong-nongkrong santai. Ada kasibunya dua dan angkringan. Mungkin yang ingin di belakang ya monggo. Tempatnya luas tempatnya, jadi di kafe internet ini sangat luas sekali tempatnya, buat nongkrong-nongkrong, buat santai-santai. Mas, warkop in apa? Kedai warkop atau kafe internet ini tutup jam berapa malam? Nah, masih jam belum normal sampai jam 12. Jam 12 tutup ya. Siap, siap. Kita berdoa bareng-bareng, Mas ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa aktivitas normal lagi ya. Siap, siap. Amin, amin, amin. Jadi apa itu dulur, mungkin di vlog malam kali ini mungkin cukup gini. Jadi apa itu, monggo yang bagi sahabat-sahabat dan dulur Jaki Channel ingin ngopi, langsung datang aja di kafe internet atau beralamatkan di Dusun Pelem, Desa Maesan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ojo lali lur ya, ngopi santui di kafe internet. Cukup sekian, mungkin bila ada tutur kata yang tak pantas atau tak berkenan di hati panjenengan semuanya, kiranya dimaafkan ya dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase, kopi pahit, mantap, los karewel, bye-bye.